Rektor Universitas Udayana menandatangani MOU antara Universitas Udayana dengan PT Biotis Agrisindo Senin 9 April 2019 di Gedung Rektorat Kampus Bukit Jimbaran. MOU ini merupakan kerjasama di bidang uji vaksin antara PT Biotis Agrisindo dengan Universitas Udayana yang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan. Menurut Dr. DRH Inengah Kertebesung MSI, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, perjanjian kerjasama ini terkait pengujian vaksin yang akan diaplikasikan oleh SDM yang dimiliki Universitas Udayana. MOU ini pada dasarnya itu membidangi tentang, yang awal saja itu tentang vaksin, pembuatan pengujian vaksin. Tapi kedepannya kita kan tidak ingin hanya sebatas itu. Rektor Universitas Udayana, Profesor Dr. Dr. Ana Agung Raka Sudewi SPSK mengapresiasi kerjasama ini. Ia berharap kerjasama ini tidak selesai di uji lapangan saja, tetapi adanya program lain yang bisa dikombinasikan bersama mahasiswa terkait riset, baik untuk mahasiswa S1 maupun program magister. Ya, harapan saya tentu tidak hanya uji lapangan vaksin yang diproduksi oleh VT Biotis, tapi juga di sana ada program-program lain yang bisa dikombinasikan ya bersama mahasiswa kita terkait riset-risetnya, baik untuk mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Hewan maupun program magister. Dwi Pradita, Lili Evnita melaporkan untuk Udayana TV.